sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 1 miliar. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019 sebesar 18 miliar 120 juta lebih. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 122 miliar terdiri dari penyertaan modal daerah sebesar 7 miliar 886 juta lebih. Pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebesar 114 miliar 652 juta lebih. Pembiayaan neto sebesar 103 miliar 418 juta lebih. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan nol. Yang kedua, rancangan prioritas dan pelaporan anggaran sementara APBD tahun anggaran 2021. Yang pertama, rancangan prioritas pelaporan anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 terdiri dari 6 bab. Yang pertama, pendahuluan. Bab pertama, pendahuluan. Bab yang kedua, rencana pendapatan daerah. Bab yang ketiga, prioritas belanja daerah. Bab yang keempat, prioritas pelaporan anggaran sementara. Bab yang kelima, rencana pembiayaan daerah. Bab yang keenam, penutup. Rencana pokok anggaran APBD tahun anggaran 2021 sebagai berikut. Nomor organisasi perangkat daerah dan kita. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan. Anggaran pokok anggarannya untuk 2021 adalah 809 miliar 80 juta lebih. Dinas Kesehatan 224 miliar lebih. Rumah Sakit Umum Parapat 15 miliar lebih. Rumah Sakit Umum Perdagangan 30 miliar lebih. Rumah Sakit Umum Tuan Rendahayu 23 miliar lebih. Dinas Pekerjaan Umum 144 miliar. Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air 41 miliar lebih. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6 miliar lebih. Satuan Polisi Pamung Praja 7 miliar lebih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 miliar lebih. Dinas Sosial 6 miliar lebih. Dinas Tenaga Kerja 2 miliar lebih. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 miliar lebih. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan 8 miliar lebih. Dinas Lingkungan Hidup 13 miliar lebih. Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil 6 miliar lebih. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Tambori 3 miliar lebih. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16 miliar lebih. Dinas Perhubungan 6 miliar lebih. Dinas Komunikasi dan Informatika 3 miliar lebih. Dinas Koperasi dan UKM 2 miliar lebih. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 3 miliar lebih. Dinas Pemuda dan Olahraga 3 miliar lebih. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 miliar lebih. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5 miliar lebih. Dinas Pertanian 30 miliar lebih. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6 miliar lebih. Sekretariat Daerah Kabupaten 41 miliar lebih. Sekretariat DPRD Kabupaten 40 miliar lebih. 45 miliar lebih. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Semangke 1 miliar lebih. Kecamatan Siantar 3 miliar lebih. Kecamatan Sidamanik 3 miliar lebih. Kecamatan Tolok Pertanian 1 miliar lebih. Kecamatan Bali 2 miliar lebih. Kecamatan Tanah Jawa 3 miliar lebih. Kecamatan Mokobayu Raja 2 miliar lebih. Kecamatan Jorlang Anggaran 3 miliar lebih. Kecamatan Dolo 4 ribuan 1 miliar lebih. Kecamatan Raya 4 miliar lebih. Kecamatan Seriman Putra 2 miliar lebih. Kecamatan Kirsan Setengah Bolon 4 miliar lebih. Kecamatan Purba 2 miliar lebih. Kecamatan Dorak Silau 1 miliar lebih. Kecamatan Raya Kahayan 2 miliar lebih. Kecamatan Silau Kahayan 1 miliar lebih. Kecamatan Bandar 4 miliar lebih. Kecamatan Pematang Bandar 3 miliar lebih. Kecamatan Tujuh Padang 2 miliar lebih. Kecamatan Bosan Palikas 2 miliar lebih. Kecamatan Dolok Nanggar 3 miliar lebih. Kecamatan Tapi Dolok Tapian Dolok 3 miliar lebih. Kecamatan Gunung Malela 2 miliar lebih. Kecamatan Gunung Malikas 2 miliar lebih. Kecamatan Bandar Masila 1 miliar lebih. Kecamatan Bandar Huruan 2 miliar lebih. Kecamatan Jawa Barat Jabah Jambi 1 miliar lebih. Kecamatan Harbatuhan 2 miliar lebih. Kecamatan Pematang Sidamanik 2 miliar lebih. Kecamatan Penembian Bane 2 miliar lebih. Kecamatan Harapol Horizon 1 miliar lebih. Kecamatan Pematan Selimahuta 1 miliar lebih. Kecamatan Dolok Masagal 1 miliar lebih. Inspektorat Daerah Kabupaten 7 miliar lebih. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7 miliar lebih. Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset 630 miliar 860
2.266 triliun lebih. Saudara pimpinan dan rapat dewan yang terhormat, rancangan keluar PAS APBD tahun anggaran 2021 sebagaimana kami sampaikan tadi telah dituangkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Simalungun dan DPRD Kabupaten Simalungun tentang kebijakan umum APBD dan PPAS APBD tahun anggaran 2021. Penutup. Hadirin